Ini adalah bambu yang paling gak masuk akal di Minecraft, kawan. Karena untuk mendapatkannya, kita harus melewati banyak banget rintangan. Yang rintangannya itu juga gak masuk akal. Buka barrelnya kosong. Terus maksud lu gimana ini? Ini aku disuruh peka kah? Ini kode kah? Gak ngerti gitu loh maksudnya, kenapa kosong? Terus cara aku ke sesi berikutnya itu gimana? Apa maumu? Aku disuruh menguras otak hanya demi bambu, kawan. Apakah ini worth it? Entahlah, kawan. Aku mulai curiga ini tidak worth it, kawan. Ada teman rahasia! Heh, gak usah sembunyi-sembunyi loh, muncul buruan. Sini. Hah, kan? Hah? Ah, dapet lu. Gua dapet bambu. Nah, selesai. Tamat. Gak gitu. Aku udah dapet bambunya, aku hanya ingin pulang. Keluarkan aku dari sini. Cepat, keluarkan aku dari sini. Ah, jangan bilang aku disuruh setorin bambu satu-satunya yang kumiliki ke dalam barrel ini. Sangat jahat. Bambunya sakti, guys. Kita diteleportasi ke atas pohon. Terus gue turunnya gimana? I don't know, mungkin kita disuruh untuk survival Minecraft, guys. Ada jalan kawan di situ? LOL noob. Semua yang kulakukan hanya untuk dikatain LOL noob, guys. Ini map nyari ribut ah. Kalau mau ribut sini, sini lo ngadu sama gua ah. Dan ngulang lagi dari awal, apa-apaan ini kawan? Fine. Sumpah gak masuk akal kawan, gak masuk akal. Bingung aku kawan. Oke, tadi ada jalannya kawan. Jadi kita bakal coba cari jalannya maybe. Sini kalau gak salah. Nah, aku lihat jalan rahasianya. Barusan pantatku ditusuk sama bambu. Gimana? Imajinasiku liar. Yang penting, aku ingin bertanya, kenapa tiba-tiba di kepalaku ada konde, guys? Sejak kapan kepalaku ada ekspansinya? Biarkan aku mengambil ini. Oh, nah terus ini maksudnya gimana? Dengan ini apa yang bisa aku lakukan? Ada barrel sih di sini. Ngulang! Aku mulai mempertimbangkan kembali pilihan hidupku, kawan. Kayaknya bambu ini tidak worth it itu, kawan. Dah yuk pulang tangan kosong aja, kayaknya indah. Kenapa? Apa yang harus keperbuat, kawan? Well, whatever. Yang penting kita bakal coba untuk gagal lagi. Lol noob. Bayangkan lol noob. Sekali dua kali dikatain oke lah ya. Tapi kalau udah 3 kali 4, itu 12. Sumpah kawan, ini bambunya gak masuk akal. Lama-lama akunya yang gila kawan. Gak bisa aku diginiin terus, guys. Ditusuk 2 kali sama bambu. Oke, aku bakal ambil kondenya. Terus kondenya bisa buat apa, guys? Let me out. Apa ini? Kok hijau sendiri? Kita bisa taruh kah? Lah, disuruh pulang. Gue capek-capek ke sesi kedua, lo jangan suruh gue pulang lah. Bikin sakit hati lah. Dan dengan bodohnya aku akan mengikutinya. Soalnya aku gak tahu jalan mana lagi yang harus kutempuh, kawan. Apakah kita disuruh turun lagi? Enggak. Kayaknya enggak, guys. Gak tahu. Kesini disuruh ngapain, kocak? Ini aku udah trauma, kocak, untuk melakukan segala hal. Aku takut ngulang lagi dari awal. Ini bukan bambunya aja yang gak masuk akal, kawan. Rintangannya pun tidak masuk akal. Woi. Oke, mungkin kita bisa buka barrelnya lagi, kawan. Yellow wall. Kita dapat wall, guys. Lah. Kenapa ini? Lah. Bambu Thanos, guys. Astaga. Inilah yang terjadi pada bambu ketika bambunya toksik, kawan ya. Lu toksik sih. No kan? Main nyembunyiin. Lu nyembunyiin rahasia di belakang gua lo. Relationship kita itu gak sehat. Toksik lu. Udahlah, kita ambil. Purset bambu. Ini gak ada bambu-bambunya sama sekali ya. Itu daun. Bisa ditaruh di block of gold. Oke. Aku dapat bambu Thanos, guys. Oke, di sini ada gerbang. Kita buka yuk. Boleh anterin aku ke rumah sakit jiwa aja gak? Capek, sumpah capek.
Mesti ngulang lagi dari awal. Itu semua cuma buat ngulang lagi dari awal. Why bro, why? Kenapa kamu lakukan ini kepadaku? Why? Kenapa ini harus terjadi? Aku udah ditusuk 3 kali pantatnya sama ini. Dipikir anusku gak sakit apa, ha? Capek, tahu capek, capek. Aku capek sama ini semua. Lihat aku speedrun. Speedrun kawan. Ya ya buruan buruan. Aku pengen ketemu pohon Thanos. Di belakang sini ada ini. Dan kalau kita pegang, ada muncul 2 gerbang. Aku gak mau gerbang yang kanan. Gerbang kanan sangat sesat. Wah disuruh barongsai kawan. Disuruh parkour. Oke kalau disuruh parkour aku siap, aku siap. Begini doang mah gampang kawan. Let's go. Terus kalau aku udah sampai atas ini mesti kemana? Ke arah sana kah? Salah jalan kah aku? Gak bisa, kehalang. Astaga, ini bambu lu elit banget sih, lu sok elit banget deh. Gila, gue cuma main dapetin lo, mentang-mentang lu sendiri ijo di sini ha. Gue sampai mesti cari muter-muter keliling dunia cuma buat dapetin lo. Udah kayak barang antik aja lo, gue jual sebagai barang sakti lu ya. Gue jual di toko online, gue kasih diskon 12-12 lu biar lu gak ada harga dirinya. Lama-lama kesel juga ya kawan ya. Kita bisa keluar dari map kah? Let's go. Never mind. Terus aku mesti ngapain kawan? Aku gak ngerti. Dari atas ini kita mesti kemana? Ke pinggir kah? Kalau ke pinggir bisa gak? No. Di luar pagernya ada jalan ya kawan. Ada pintu rahasianya. Udah aku bilang ini bambu toksik banget. Udah gak masuk akal, toksik pula. Itu loh dia menyimpan rahasia. Ada jalan rahasianya di sana. Tapi gimana cara keluarnya kawan? I wanna go outside. Oke oke fine. Kita mesti cari momentumnya ya kawan yang pas. Ha! Yo! Bener kan? Pasti ada bolongnya di sini. Saatnya kita check it out aja ya kawan ya. Jalan rahasia ini apa? Block of gold. Kalau enggak salah kita bisa taruh deh daunnya di sini. Aku terlalu jenius. Lah tadi perasaan bambunya di sini deh. Eh bambu. Kok lu suka ghosting gua sih? Kok lu suka PHP-in gua tadi? Tadi bambunya di sini, terus gua mesti ngapain sekarang? Mesti ngapain sekarang? Bentar, di tangan kita ada bambu, guys. Kita mesti tanam kah? Tanam kah? Seperti tadi kan, ada bambunya. Yo, tumbuh, go green. Dan keluar air. Ini air tebu kah? Manis. Sumpah benar-benar gak masuk akal ya kawannya. Ternyata bambu ketika sudah tumbang jadi air. Air mancur. Lagian ini bambu emang sakti. Aku baru tanam 3 detik kemudian udah dewasa. Begitu cepat. Papa gak siap untuk itu. Tapi dengan air itu kita bisa melewati pagar ini. Layaknya seperti maling. Bambu ini membantu kita untuk mencapai cita-cita kita. Bentar. Aku gak mau jadi maling. Maling hatimu boleh lah. Udah balik lagi ke sini. Di sini ada pintu gerbang dimana kalau aku buka ngulang. Untung ngulangnya nggak dari awal atau nggak bisa aku pukul ini game. Oke, kayaknya di sini ada passwordnya. Oh wait, kita harus bikin bambu ya. Oke, kita bakal coba bikin bambu o ya kawannya. Bambu o. Jadi seperti ini mungkin. BAMBOO. Bener kan? Salah. Itu udah bambu kocak. Di sini kan huruf O-nya ada 2 ya kawan ya. Dan huruf B-nya ada 2. Jangan-jangan ketukar. Coba kita tukar huruf B-nya dulu aja kali ya kawan ya. Jadi yang awal B yang ini dulu. Terus A. Terus M. B. O. O. Nah coba kalau kayak gini gimana? Yo! Bener dong. Berarti B-nya yang ketukar kawan. I see. Oke, kita langsung aja kawan ke tempat selanjutnya. How? Gue dihalangin sama bambunya, guys. Woi, ini sama si... Oh, mesti jongkok. Dia suruh menunjukkan kekuatan pantat kita. Oke, masuk akal. Masuk, enggak. Sumpah enggak masuk akal. Dan, udah kah? Yo, easy bro. Aku terlalu pro untuk ini semua. Dan dengan ini aku mendapatkan bambu sakti. Aku tidak sesenang itu kawan setelah mendapatkan bambu sakti ini.
Iya turunin. Bambu please turunin bambu. Ampun. Enggak lagi deh, enggak lagi gua body shaming lu ya. Enggak lagi gua ngeremehin lu deh. Udah jangan angkat aku lagi. Turunin mama. Udah aku pengen sama bambu yang ini aja. Iya, bambu yang ini family friendly. Tidak, bambu yang ini sama aja, guys. Dia sama jahatnya. Jadi, apakah kalian minat untuk memiliki bambu ini? Kalau minat, DM aja Egan ya. So ya kawan, jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya kawan ya. So aku bikin cream, thank you watching, see you next time, good bye.